Hubungan gelap pasang ASN di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat terkuak oleh warga. Keduanya digerebek dalam rumah diduga sedang memadu kasih, lalu diarak menuju kantor polisi. Jalinan asmara terlarang antara sepasang guru dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Palasah, Kecamatan Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini tiba-tiba saja terkuak. Warga mendapati keduanya berada dalam rumah, diduga tengah memadu kasih. Buka tuh, mau ya. Hubungan gelap keduanya pun jelas salah, lantaran masing-masing telah memiliki pasangan hidup. Guru bahasa Inggris dan bahasa Jerman itu pun tak kuasa menahan malu saat warga menggerebeknya, lalu diarak menuju kantor polisi. Dan guru tersebut mungkin mereka ada di rumahnya masing-masing, yang satu di wilayah selatan, yang satu di wilayah utara. Jadi untuk mereka, karena belum adanya keputusan dari BKD, selama ini baru di rumahnya saja. Baru di rumahnya saja, statusnya itu berarti masih tetap sebagai PNS. Keduanya diduga memanfaatkan jam kosong pelajaran untuk memadu kasih. Polisi masih menyelidiki kapan benih-benih cinta di antara keduanya tumbuh hingga berakhir dalam perselingkuhan. Holid Mawardi melaporkan untuk NET.